Tweet, 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 tweet. Perutnya udah sampai mana? Perutnya udah sampai mana? Kayak sempak doang dia, guys. Sebenarnya ini bukan sempak, ini celana pendek, lihat. Nah, iya, celana pendek ya, guys. Ini kalau lagi gini, apa namanya, lagi celentang begini. Tapi beda lagi kalau lagi nggak celentang ya. Coba sini, tarikin aku. Kamu situ. Oke, okay, guys, welcome to our... Oke, okay, di video kali ini, kemarin kan harusnya gue tidur sih kemarin, guys. Erika pengen update apa kehamilannya, tapi gue tidur. Gue udah ngantuk banget itu, guys, gue gak bisa melek, guys, mata gue sepet banget ini aja sore ini, gue tidurnya itu pagi. Dia puasanya puasa tidur, guys. Puasa gue puasa tidur. Jadi, gue menyempatkan, karena bukan banyak banget sih. Maksudnya, aku suka ngeliat penonton YouTube tuh lebih suka ngeliat kamu sama aku tuh update kehamilan kamu di jadi tuh kita update lagi ya. Ini bulan ke-5 Erika hamil atau tepatnya 20 minggu. 21 minggu atau 20 minggu? 21 minggu. Kemarin kita tanggal berapa? Tak lihat, Sek. Kita harus melihat agar akurat, sayang. Kita tidak boleh berbohong kepada orang-orang. Ya, takutnya nanti kita apa. Jadi setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita akan update ya. Kalau sebulan sekali kan kelamaan, seminggu sekali. Jadi setiap hari Senin kita update kehamilan Erika. Ini tanggal 5 Mei 5 hari. 5 Mei 5, 6, 7. Berarti udah 21 minggu. Jadi sekarang tanggal berapa? 7, 8, 21, 9 2 hari. Iya, 21 minggu 2 hari. 21 minggu 2 hari sekarang. Tepatnya ini sekarang tanggal 7. Tanggal 9. Tanggal 9 jadi Mei. Jadi tanggal 9 Mei hari Minggu. Insya Allah upload besok di hari Senin. Jadi gue pengen rutin upload gitu tiap hari, guys. Apa namanya, si Erika posisinya udah melentung sekali ya, guys. Perutnya udah gede. Hitungannya ini hamilnya gede ya, Hing? Iya, seharusnya sih menurut gue ya, harusnya ini udah 7 bukan bulan. Kamu doang. Orang-orang juga pada bilang. Orang-orang pada bilang, ih kok gede banget. Mami juga bilang, katanya mami aja dulu waktu 4 bulan gak kelihatan perutnya. Iya, kenapa? Banyak. Kan biasanya kan orang aja 3 bulan belum tahu. Mm-mm. 3 bulan 4 bulan tahu, gak tahu-tahu udah hamil aja gitu kan ya. Lah ini mah masuk 5 minggu kok 5 bulan kok perutnya udah kayak orang 9 bulan, guys. Kalau untuk ukuran badan Erika yang kecil harusnya kayak gini udah 9 bulan ya. Kayak Erika kan badannya kan apa? Aku naik kecil. 9 kilo lebih. Naik 9 kilo awal selama. Awal 48, sekarang 5. Sek. Saya nanti telang dulu. Bang lagi. Bener ya, gue mesti ngantuk. Gara-gara habis makan jadi 57,60. Tadinya 57,50. Sekarang 57,60 turun. Naik 0,40 lagi. Aku jadi 58, which is itu aku naik 10 kilo. Jadi 48 ya, guys. Sedangkan orang ini masih di 5 bulan. Bahkan kata bidannya bilang, katanya aku tuh nanti kalau hamilnya udah gede harus ditahan makannya. Soalnya karena mungkin ya kelihatan jadi gede banget karena makan juga, makan terus. Jadi iya, kita nggak tahu ya bayinya gede apa enggak ya, tapi kayaknya gede, gede juga. Iya, soalnya 300 berapa? Lebih gede daripada gede perkiraan. Tapi yang gua lucu gini, bayinya besar, orang tuanya kan kurus-kurus nih ya. Orang tuanya pada kurus-kurus. Tapi nggak apa-apa, bagus lah biar memperbaiki keturunan gitu kan. Ya aku mah emang gemuk. Tadi aneh gemuk, aku gemuk. Nanti insert fotonya di sini. Nggak ada. Ada, nanti aku kirimin. Oh ya udah. Kalau press nanti insert fotonya di sini ya. Ada. Nanti aku cari di Facebook. Kalau aku mah gemuk dari dulu, aku mah berisi semok, say. Iya, semok. Kurusnya gara-gara ngekos. Ngekos apa? Ngekos, tinggalnya ngekos. Oh iya. Gua hari ini puasa, guys. Gua 2 kali berak. Maksud lu makanan aku beracun? Bukan, tapi 2 kali gak ngerokok. Kayak kurang rasanya. Ya bagus lah. Gak, biasanya itu kan kalau berak itu kan pasti ngerokok ya, guys. Ketahuan ya, guys, baru puasa. Bukan, maksudnya kalau misalkan berak itu kan
kan kalau nggak ngerokok nggak enak ya guys. Nah gue kebetulan tadi berak, kalau berak sekali doang nggak ada masalah. Ini gue dua kali berak ya, sakit banget perut gue, kata gue, kayak ada yang kurang apa gitu ya. Rokok lah. Iya, ini makanya ini mau ngomong sama perokok-perokok aktif nih ya. Lulu pade kalau misalkan nggak berak nggak ngerokok pasti rasanya ada yang kurang. Bagai taman tanpa bunga. Iya, ada yang kurang. Makanya kata gue, pas gue berak tuh gue mikirin ya apa sih yang kurang ya. Tapi enggak sayang, aku kan juga perokok. Tapi pas udah niat mau berhenti, emang sih, emang kayak ada perasaan kurang. Tapi enggak kayak yang, wah anjir. Iya emang enggak gitu. Cuman yang aku bilang tadi, kayak ada yang kurang gitu loh. Iya. Kayak, kok ada yang kurang ya? Gitu maksudnya apa? Makanya gue berak sampai dua kali loh. Saking gue bilang kayak ada yang kurang gitu. Pas gue udah selesai berak kedua kalinya, oh rokok ya udahlah tuh gue. Toh juga bentar lagi mau buka gitu kan. Ini mau udah jam 5. Soalnya dia imsak juga nggak ngerokok guys. Iya gue kan jadi makan nih. Puasa nih gue, sahur gue kan sama Moco sahur doang tapi gak puasa dia. Ini dia gila banget dia emang, kurang ajar dia. Itu yang ngeselin banget di depan gue. Gitu, ngeselin kata gue. Apa lu, makan lu ya? Lah gue orang lu makannya habis. Apa pas ini azan, soalnya kan tadinya kan gue mau nyari minum ke bawah. Jadi makanannya udah siap duluan. Makannya siap duluan tapi gak ada minum guys. Gue cari minum nih sama Moco nih, gak ketemu minum. Gue ketemu di tower situ Bi, di warkop situ. Akhirnya gue beli yang botolan. Harusnya mau beli yang galon, gak ada dari botolan, ya udah gue beli. Gue naik ke atas, makan, baru setengah ya makannya. Makannya baru setengah, minum, toto azan guys. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu juga kalau nggak dikasih tahu kita nggak dengar, soalnya kita lagi nyetel YouTube. Sumpah gue nggak tahu awalnya. Terus ya udah tuh dia anjir langsung minum kan dia. Terus kita searching dulu kan, boleh nggak sih kalau misalnya kita misalnya lupa apa namanya? Kalian juga yang tahu komen ya guys ya. Iya, kelewatan gitu makannya. Tapi langsung berhenti sih, pas langsung berhenti. Langsung berhenti ya, langsung berhenti minum. Abis minum gak, langsung berhenti udah. Gak rokok dulu gak apa. Jadi kayak kurang. Terus ya udah tuh, katanya sih boleh di Google ya. Cuma enggak tahu coba kalau Insya Allah boleh lah. Soalnya tahu. Kan kita enggak sengaja pertama. Satu enggak sengaja, kedua juga kan bukan memperlama. Emang posisinya Erika kan masak dulu, terus gua nyari minum dulu ya kan. Yang lama tuh nyari minum ya. Yang lama nyari minumnya guys. Jadi ya udah gua cari minum dulu. Soalnya kalau misalkan gua makan, enggak ada minumnya gua seret gimana. Oh, jadi yang bilang anjir baru setengah lagi gitu. Baru setengah. Lagi enak-enaknya. Iya, lagi enak-enaknya makan setengah, baru setengah, baru setengah guys. Jadi gue stop, udah gue minum, udah kelar. Aduh. Terus aku cobain kan, aku enggak nyobain lauknya kan. Aku cobain tempenya. Oh iya pantesan. Iya. Enak. Anjay. Emang agak enak-enaknya itu benar. Aduh. Saya dia request, saya nanti bikinin sahur ya. Dan dia kan harus makan sayur kan. Karena dia gak suka sayur. Yang dia suka tuh cuman sayur-sayur yang kayak tumis-tumisan. Itu juga kadang sayurnya dimakan kadang enggak. Kadang sama, dipisahin. Ya kadang dipisahin doang gitu. Jadi cuman kuahnya doang. Jadi intinya gue bukannya gak bisa makan sayur. Tapi gimana jawabnya. Gue gak mau makan sayur. Enak. Kalau gue enak gitu pribadi ya. Gak tahu kalau maksudnya kenapa bisa enak ya. Ya pokoknya gue kalau makan sayur enak aja. Kalau gak mencret. Guys. Ada di samping. Oh.